Kita yang denger itu makanya tersentuh kan lu. Kenapa? Gue nanya aku bayar berapa guys? Oke, titipan untuk kocor guys. Nanya mulu sih kalian ini. Aku mau nanya. Apa lagi nih, Pak? Jakarta ini kan termasuk yang mengalami transmisi lokal Omikron, Pak. Ada usulan tertentu nggak sih, Pak, ke Mendagri, Kemenkes, sama Mendikbud? Kemen dan sebagainya. Pak, PPKM level 1. Lanjut ya, Pak? Ya. Tadi tambahan kasus 3 Januari ini tadi di Jakarta Barat sudah melalui Litbangkes itu ada 15 orang. Tambah 12 orang. Jadi total dari 2 Januari itu ada 135 kasus. Jadi totalnya sudah mencapai 160 orang. Dan umumnya ini akibat yang datang dari luar negeri. Sebelumnya 5, sebelumnya 3. Jadi ada peningkatan terus ya. Itu 160 di Wisma Atlet semua ya, Pak? Datanya nanti kan cek, saya belum cek nih datanya 162 ini di mana. Harusnya di Wisma Atlet. Untuk Jakarta sendiri seperti apa antisipasinya? Ya, antisipasinya sekali lagi kami minta seluruh warga tetap berhati-hati ya. Sekalipun sudah vaksinnya sudah jauh lebih tinggi DKI Jakarta, protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan ya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.